tadi adalah laga ilustrasi Timnas Indonesia U16 beberapa waktu yang lalu ya guys. Di sisi lain, media Malaysia kaget Timnas Malaysia tiba-tiba naik peringkat di ranking FIFA hingga singgung Timnas Indonesia. Pada Kamis 20 Juni 2024 ini, FIFA telah resmi mengunggah daftar peringkat terkini di situs resminya. Sejumlah negara mengalami perubahan, entah kenaikan atau penurunan. Namun, Timnas Indonesia masih stagnan, skuad Garuda masih berada di peringkat ke-134 dalam ranking terkini FIFA dengan catatan 1108,73 poin pada saat ini. Skuad asuhan Shin Tae-yong tak mengalami kenaikan meski berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, meskipun berhasil mengalahkan Filipina 2-0, Timnas Indonesia juga menderita kekalahan 0-2 dari Irak pada bulan Juni ini. Timnas Indonesia tak terpaut jauh dari negeri jiran Malaysia yang menguntit tepat di belakangnya, yaitu peringkat ke-135. Malaysia hanya terpaut 1,15 poin saja dari Timnas Indonesia, dengan torehan 1107,58 poin pada saat ini. Peningkatan positif dari Harimau Malaya tersebut nyatanya juga mengejutkan media Malaysia, catatkan peningkatan mendadak, naik 3 tingkat, kata media Malaysia.